Pemirsa, Bupati Blitar Hajah Rini Syarifah pada 23 Juni melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang rawat inap, ruang anak, dan ruang bedah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan launching EPLUD dan e-rekam medis, yang dimana ke depan dapat memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih mudah dan transparan. Pemirsa, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang merupakan institusi pelayanan kesehatan masyarakat terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan dan teknologi serta dinamika kehidupan sosial ekonomi di masyarakat dengan senantiasa meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dari tahun ke tahun, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar terus berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk layanan kesehatan yang berkualitas. Salah satunya membangun gedung rawat inap, ruang anak, dan ruang bedah. Sementara dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga melaunching e-rekam medis dan EBLUD. Di tengah pandemi COVID-19, hal tersebut menjadi angin segar bagi dunia kesehatan khususnya di Kabupaten Blitar. Pada Rabu 23 Juni 2021, digelar acara peletakan batu pertama ruang rawat inap, ruang anak, dan ruang bedah serta melaunching EBLUD dan e-rekam medis. Rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Blitar yang telah berdiri sejak tahun 1984 ini terus berbenah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan pasien di Blitar Raya. Pada acara ini hadir Bupati Blitar Hajah Rini Syarifah atau yang akrab disapa Mak Rini. Diterima langsung oleh Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Dr. Endah Woro Utami. Serta hadir pula Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar Sugeng Suroso, serta diikuti sejumlah dokter dan staf kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Acara diawali dengan santunan anak yatim piatu oleh Bupati Blitar Hajah Rini Syarifah. Hal ini juga bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Blitar terhadap kesejahteraan para anak yatim piatu. Dalam laporannya, Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Dr. Endah Woro Utami, menyampaikan bahwa gedung rawat inap ini ditargetkan dapat digunakan oleh masyarakat pada bulan Januari 2022. Dan e-rekam medis lebih mempermudah pasien serta EBLUD membuat keuangan lebih transparan. Tujuan daripada acara ini adalah memberikan semangat dan motivasi kepada seluruh unsur yang terkait dalam pembangunan gedung rawat inap anak dan bedah agar melaksanakan tugas sesuai tupoksi masing-masing agar pembangunan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditentukan serta selesai tepat waktu.
kemudian juga meningkatkan komitmen dari seluruh unsur yang terkait di rumah sakit dalam penyelenggaraan ERK medis agar pelayanan kepada pasien di rumah sakit dapat berjalan lancar dan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan komitmen dari seluruh unsur yang terkait dalam pengelolaan keuangan dengan aplikasi LBLUD sehingga pengelolaan keuangan berjalan lancar, transparan dan cepat, akurat dan akuntabel. Perlu kami umumkan bahwa untuk pembangunan rawat inap ini tanda tangan kontrak dengan PT Anggasa Widya Rida Mulia, PT Priyaka Karsya, KSO pada tanggal 9 Juli 2021 yang dihadiri oleh Inspektorat, Dinas dan unsur terkait. Jadwal pelaksanaan pembangunan direncanakan 180 hari kerja mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 11 Desember 2021. Mohon doa restunya semoga betul-betul terwujud sesuai dengan harapan Ibu Bupati. Pembangunan betul-betul gedung bisa kami bayangkan lantai 4, pasti ini menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Blitar. Kemudian EBLUD ini sebagai wujud kami bahwa kami dengan EBLUD dari segi keuangan dan ERK medis dari segi pelayanan mendukung terwujudnya e-governance dan smart city Kabupaten Blitar.